Tunjukkan dunia ini musik kita, dangdut Indonesia, let's goyang. Dangdutkan dunia ini musik kita, dangdut Indonesia, let's goyang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kita absen dulu hari ini. Apa kabarnya sebreaker aku yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi, Abu Dhabi, Australia, Hong Kong, Macau. Bingung nih yang mana lagi nih. Yang mana lagi yang pasti semuanya sebreaker aku di seluruh dunia ini. Hari ini kita kembali lagi, kita ngebahas Dangdut Academy Asia 6. Ada peserta dari Indonesia, Indi Gunawan nyanyiin lagu Let's Goyang. Gimana nih Gunawan nyanyiin lagu Let's Goyang ini? Langsung aja kita tontonin yuk, Indi Gunawan Indonesia Let's Goyang. Tapi sebelum itu jari kalian goyangin juga dong ke tombol subreknya. Kita lanjut, Indi Gunawan Let's go, yang Indi Gunawan. Oh, pakai baju adat Papua. Wow. Jujur li, aku bangga banget, bangga banget. Gue tuh kalau bangga tuh berkaca-kaca gitu ya. Kalau apa ya, kesenian atau adat misalnya dari Indonesia bagian timur tuh dipertontonkan di halayak ramai atau di dunia kayak gini kan, Asia kan yang nonton kan, jadi dipertontonkan ini loh ada Indonesia yang benar-benar unik, berbeda dari yang lain-lainnya. Kayak Indonesia bagian timur tuh, dan keren-keren banget. Suaranya Aku Papua ya judul lagunya. Suaranya. Suaranya Gunawan sih memang ya melengking tinggi tapi nggak bikin sakit kuping, dan tadi endurance-nya Aku Papua, satu nafas itu. Aduh, enak banget. Keringetan. Wow. Powerful. Powernya sih aku ini banget tadi. Powernya oke, tembakan nadanya tepat banget. Nggak nyeret-nyeret atau nembak, kena ada yang tepat. Oh, lagunya beda lagi.
Ini lagunya beda lagi, berarti tadi aku Papua, ini lagu apa tadi? Goyang apa tadi? Aku nggak terlalu jelas. Beda lagu lagi. Aduh. Oh, goyang Papua ini sekarang. Hey. Aduh, endurance-nya. Gak tau ya, aku kayak ngelihat Gunawan ini kayaknya bakal melaju jauh deh di daerah Asia ini. Gak tau kenapa sih, feeling-feeling aja ya. Karena punya sesuatu yang berbeda aja dari yang lain. Ais. Hey. Ini aku salut sih sama peserta-peserta ini, semua tuh benar-benar butuh effort banget, semuanya tuh 100% banget dance nyanyi semuanya. Suaranya. Lah, ini kan lagu Let's Goyang. Mampus. Itu lagu Let's Goyang loh liriknya. Tunjukkan dunia. Da 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 da. Kok jadi dimasukin ke musik Papua, pas ya? Aku awalnya oh lagu Papua nih. Kok tiba-tiba kayak liriknya aku ini ya, familiar ya liriknya ya. Tuh kan, bener kan? Hey. Ini Gunawan nih mainnya dan nadanya di atas semua. Dunia ini dan kita. Yang di atas rata-rata. Tegas banget pengucapannya, karena memang butuh ketegasan sih di lagu ini. Kok aku melihat mata Gunawan nih hari ini tidak bersinar seperti biasanya ya, nggak tahu kenapa ya. Biasanya tuh matanya tuh lebih bersinar, hari ini tuh agak ada pikiran gitu di matanya. Ada yang ngerasa sama gak sih kayak Gunawan nih? Kayak ada sesuatu gak sih sebenarnya? Aduh, sampai keringetan. Ada yang gak beres gitu sama Gunawan. Tapi gak tau kenapa ya. Rasanya aku nih, gak tau kalau kalian nih. Tapi suara sih masih oke untuk suaranya. Cuma dari looknya ada sesuatu beban gitu kayaknya. Suaranya serak, enak banget. Suara serak-seraknya Gunawan tuh yang bikin enak banget tuh, bener. Itu tuh seksi-seksi gimana gitu suaranya. Ada rap sedikit. Oke, cantik, cantik, cantik sekali, cantik. Agak sedikit berlibat ya. Memang rap nge-rapnya agak sedikit berlibat, tapi ya memang karena kita tidak terbiasa nge-rap, pasti akan
ada kesusahan lah, beda sama rapper-rapper yang memang jiwanya udah jiwa rapper ya. Tapi usahanya, aku acungin jempol, usahanya best. Yang ya itu yang aku salut lagi sama mereka ini, benar-benar dalam beberapa hari harus menghafal semuanya. Genre musiknya ada banyak banget, musik lagu-lagunya juga banyak banget, dan mereka harus menampilkan sesuatu tuh benar-benar kayak yang perfect gitu loh, nggak boleh ada cacat sedikit pun, bahaya nih. Lomba soalnya. Gunawan, gila. Dari awal sampai selesai gak ada capeknya. Itu main nada-nada di atas tuh capek banget, tapi kamu tetap kejaga banget semua tune-nya tuh norm. Apa ya? Pada tepat semua, gak ada yang false nadanya. Aduh. Aduh. Melayu. Sundanya oke loh tadi. Itu Melayu kan? Semua dibabat sama Gunawan. Ini masih normal-normal aja sih, yang belum di-improve ya. Rapnya dari tadi aku dengar sih belum ada improve dari Gunawan nih. Mampus, mulai. Baru tadi dirubah, baru jadi omongin belum ada improve nih. Tiba-tiba langsung dirubah sama Gunawan. Dengar lo dia. Habis. Oh, belum. Ada Papuanya lagi. Asik, rangko-rambe yangku. Ayo Gun. Ini benar-benar mengeksplor Indonesia bagian timur, khususnya Papua. I love it. Aduh, Gunawannya total banget. Gunawannya juga total banget, benar-benar kayak pertunjukan yang indah banget ini dari Gunawan. Wow, keren banget semua yang disuguhkan sama Gunawan di sini. Memang tidak perfeksionis penampilan Gunawan hari ini. Kayak aku bilang tadi, ada sesuatu yang dipikirkan sama Gunawan, ada beban kayaknya dari matanya Gunawan ya. Tapi semuanya berjalan, ya aku bilang di 90% oke banget di sini. Benar-benar semua yang ditampilkan itu ngena aja, tahu semua ada rapnya, ada semua dan tereksplor bener dengan keren banget. Dan suara Gunawan juga, aduh, aku jatuh cinta sama suaranya. Enak banget, tinggi, serak-serak gitu. Enak buat didengar. Buat kalian juga enak banget kalau ini tombol subreknya dipencet. Subrek. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.